Ini ya, ini yang dibilang jagoan Neo nih, yang kalian bilang tadi ditakutin sama orang. Udah, lu salah sama gue. Maksud lo apa, lu ngetengatin gue kayak gitu? Enggak, lu salah. Cinta gue tidak pernah ngomong apapun tentang itu. Tain gue, enggak, lu kemaluin gue, gue gak mau tahu. Ya gue gak pernah ngomong apapun tentang itu. Terus yang ketiga kali kenapa lu bilang ke cowok, maksudnya apa? Apa? Ya lu marah-marahnya kayak cowok, lu bilang lu marah-marah kayak cowok. Ngomong lu cewek jangan kayak gitulah, ayo. Heran. Ayo, ayo, udah. Ayo dong. Live juga kan, enggak, orang mikirnya jadi kayak apaan gitu loh, ya. Lu bilang, apa yang lu ucapin itu salah. Gua gak pernah nyenggol lu sama sekali ya, denger ya. Nih ya dengerin ya, lu live kayak begini. Asal lu tau ya. Enggak, lu lah bikin live kayak begini. Bisa gampang lu loh. Minta maaf sama gue sekarang. Nggak jadi drama.
Ya gue seumur umur gak pernah kayak gini, gue serius. Kalau mau ribut, tapi ya gak kayak gini juga maksudnya. Ya lu selalu sama gue, lu kalau mau berantem sama cowok jangan sama gue. Apa sih? Ya lu kalau cewek jangan kayak begini dong, ini ya, bikin malu. Ya sebut nama gue buat apa? Buat konten YouTube lo. Ngata-ngatain gue. Gue gak pernah nyebut nama lu di YouTube gue lo ya, gue gak pernah lo ya. Itu di kontennya gue William. Bukan di kontennya gue. Tapi tetap lu sebut nama gue kan? Dia nanya artis yang tidak bisa masuk ke hitam putih. Nah, sekarang lu minta maaf. Gue minta maaf gue salah apa? Enggak, gue minta maaf gue salahnya apa gitu aja deh. Lu ngata-ngatain gue di media-media. Dibilang katanya gue tuh gak beginilah, begitulah, begitulah. Iya, gue ngomong lu tidak bisa masuk ke TV. Iya, gue ngomong kayak begitu. Lu gak bisa masuk acara gue. Iya, gue ngomong kayak gitu. Kalau keluar di media, gue juga gak mau diundang sama lu. Gue ditanya sama gue William, gue jawabnya begitu. Salahnya gue di mana kalau gue ditanya? Nah, lu nyadar diri kenapa lu gak bisa masuk dong kalau gitu? Lu pernah nyadar diri gak kenapa? Lebih yang lu sadar ya, gue tuh gak kenal lu bukan temen gue, ngapain lu tiba-tiba sama gue? Lu kan bisa ngalih omongan ke orang lain. Minta maaf, gue gak tau. Ya, gue minta maaf tentang apa dulu? Ya, lu ngomong bilang kalau lu tuh sebetulnya tuh hilaf, lu minta maaf, apa kek, bla 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 bla. Secara langsung, lu gentle kayak Atta Halilintar. Atta Halilintar sama ngomong lu, gue gak salah, hilaf lu. Gue udah ingetin satu kali, gue diemin. Tiga kali, lu ngomongin gue sambil ketawa ketiwi, lu soal lu tuh butuh apa? Gue di manusia sama kayak lu selama makan nasi. Puas. Jadi gue tuh gak bisa diremehin gitu. Ya, mau lu apa? Ya, lu minta maaf sama gue. Iya, gue minta maaf. Udah? Tapi gue gak salah ya. Iya, banyak ya. Tapi gue gak salah ya. Yang lu
Pasti gua aku ini.